Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di sini saya akan membahas mengenai dari aplikasi Dana yang error ya. Jadi notifikasinya seperti ini. Saya akan mengulas langsung. Oke, setelah kita melakukan pengiriman transfer seperti ini, bukan transfer juga ya. Notifikasinya untuk sementara fitur ini tidak dapat diakses dan seperti ini dari beberapa menit sebelumnya ya. Oke, kemudian ada yang menghubungi saya juga melalui WhatsApp dari teman-teman pengguna Dana juga. Ya, assalamualaikum. Oke, Dana saya nggak bisa buat kirim uang bang, tolong bang gimana ya solusi uangnya, perlu banget. Sama kan ditunggu aja lagi update sistem ini ya teman-teman ya. Jadi untuk Dana yang error ini sedang melakukan update sistem, mereka akan memperbarui kembali dan nanti kita bisa menggunakan kembali. Lama nggak ya bang? Jadi tergantung ya, tergantung server merekanya. Kalau mereka cepat mengatasinya dari pemrogram atau IT, bagian IT yang mereka lakukan sudah beres, nanti akan kembali pulih kembali dari sistem aplikasi Dana dan bisa kita gunakan untuk beraktivitas seperti untuk melakukan transfer dan lain sebagainya. Oke, baru ini Dana saya error ya, bukan cuma seperti ini ya notifikasinya. Ini juga notifikasinya sama seperti ini, ada juga notifikasinya yang berbeda-beda ya. Kondisi jaringan tidak stabil. Ya di sini saya buat sedikit mau maghrib ya, masih ada pengajian. Oke, jadi notifikasi baru saja, betulkan, ditunggu saja, jangan dilokot ya. Jadi buat kalian harap bersabar saja, ditunggu sampai aplikasinya pulih kembali. Jangan lokot ataupun keluar dari aplikasinya, nanti malah kalian loginnya barangkali kesusahan ataupun ada kendala yang lainnya. Jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini. Mungkin jika teman-teman masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.